الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا الله رحمتي أمهلك من نبي محمد dengan berkat yang Engkau luaskanlah rezeki kami dan dengan berkatnya muliakanlah akhlak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurah lillah, muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, Radio Masjid Sajalah, dan juga bersama dengan FB Live Radio Masjid Sajalah dan juga melalui fanpage Radio Masjid Sajalah. Sekarang kita bersama dengan rancangan Kuliah Aisyah dalam rancangan Alamul Jin wa Syayatin. Dan juga hari ini kita bersama lagi yang berbahagia Al-Mukarram Ustaz Haji Ghazali bin Haji Idris. Dan juga dalam hari ini tu Ustaz akan beri sedikit penjelasan berkaitan dengan tajuk dengan hakikatul jin. Nah, hakikat jin ni jadi kita boleh kenal lah. Hari ini tu kita boleh kenal dengan sepenuhnya. Balah mana hakikat jin ni, ada ke tak ada, rupa mana. Nah, pada tu kita nak kenal dia tu. Tak kenal pun tak apa, tapi kita boleh jaga diri kita supaya tidak terkena dengan makhluk-makhluk aluh macam ni. Jadi insyaAllah untuk keterangan hari ini kita boleh bersama dengan Ustaz Ghazali lah, insyaAllah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu nasta'hidih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad ballagha al-amanata wa adda ar-risalata wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur, banyak-banyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala
yang mana lagi mempanjangkan umur kita serta beri sehat afiat untuk kita boleh berjumpa pada malam ni tiap-tiap minggu ialah malam Khamis dalam tajuk kita bersakut dengan alam al-jin wa syayatin. Hari ini insya-Allah kita akan tahu sikit sebanyak, kerana banyak demo dak minta nak tahu ia hakikat jin dan rahsia-rahsia dan sulit-sulitnya. Bahasa Arab dia panggil hakikatul jin wa asraruhu wa khafayah. Khafayah ni sulit-sulit dan rahsia-rahsia. Hari ini ialah tepat 9 Tanwa tahun Percik tahun 2023. InsyaAllah kita akan beri jelas, kita nak tahu apakah jin, hakikat dia gapo. Bahada soalan banyak mari melalui fah atau melalui tarasak saya dok tanya beza di mana antara jin, syaitan, iblis. Hak mana, hak sungguh, hak mana, hak sebenar, asal, hak mana, ha. Tu kita kena tahu belakang tu. Hari ni insyaAllah setiap nak uji dengan jelas, dengan cara detail lah panggil. Cara dia. Kalau bahasa kita buat hati lah. Kalau masalah jin ni, kita kena tahu kalau jin syaitan ni, ia seteru kita dah. Seteru semenjak tu hewan Nabi ada lagi. Ya di situ puca dia, ialah dia mai pada iblis saat ni. La'anatullah alaih fid dunia wal akhirah. Tapi iblis-iblis ni apakah dah sebelum pada iblis? Adakah jin belum pada iblis? Itu kita boleh tahu juga hari ni. Kalau turut makna bahasa Arab ni, jin-jin gulawe dia ins. Huruf jin anu ni maksud ia benda tak nampak, khafi. Kalimah jin. Jamak kalimah mufrad dia jan. Ins, insan. Ins ni ialah manusia benda tak nampak. Dia panggil ins. Kalau balik bahasa Arab dah, ins ni benda tak nampak. Kalau jin benda tak nampak, benda tak sulit. Tu kalimah dalam bahasa Arab. Seperti kita kata kalau jin ni dalam luar janin. Janin ni budak kecil dari perut mak ia tu. Nampak tak nampak? Mereka dengan x-ray, dengan gapa tu. Nampak lah. Tapi ni nak kata sulit benda tak nampak jin. Orang gila. Seperti tak ada otak. Orang panggil majnun. Juga kalimah al-majn. Al-majn ni menepih. Kalau masa perai dulu ada pakai menepih. Tu panggil majn. Kerana apa? Dia duduk nusuk belakang tu tak nampak. Ni. Jin-jin ni benda tak nampak. Sebalik ins benda tak nampak. Jin ni asal mufrad dia kalimah jan. Jan sebut dah dalam Quran. Dia yang berbunyi auzubillahi minasyaitan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Jan ni ialah asal jin. Kalimah jin ni jan mufrad dia. Kalau jin ni banyak jam. Tehewak sebelum apa? Sebelum yang kata maksudnya sebelum manusia lah di sini. Kalau kita kata min qablu min nar samum, daripada api samum. Samum ni angin samum. Kalau kita duduk Mekah, start duduk Mekah dulu, samum ni angin samum, angin panah. Kalau kena kulit pedih. Kalau yang masuk dalam kata apa? Lubai-lubai kulit kita tu. Masamat, dia panggil masamat. Sampai panggil mai pada samum. Samum ni kena di kulit jadi panah. Pedih angin dia, angin samu. Kalau dah Mekah ke jari biasa kata, oh panah, angin samu tu. Angin yang kena kulit tu panah, pedih. Ngetik. Jin daripada tu, minar samu. Lepas tu, ada satu ayat, wal jan khalaqnahum, khalaqnal jana min marijin minar. Wa khalaqnal jana min marijin minar. Tu hewak. Jin saat ni daripada api marij. Marij ni hujung pala api. Hujung pala atau kalau panggil huak api, pala hujung. Tak napa apa-apa napa tapi pedih panah. Tu panggil deh marij minnat. Asal jin tu hewat daripada api, hujung api tu. Asal dia tapi lah ni daklah jin hak ada kada elan sebab kita lah asal manusia ni
Terhewat daripada apa? Tanah liat. Leh, mausifalakum dalam hadis Nabi. Leh, al-malaika khuliqa min nur. Malaika buat daripada cahaya. Wal-jin min nar. Patu wa adam mimma usifalakum. Hadis Nabi kata, dan Nabi ada daripada terhewat maksudnya daripada tanah liat. Kalau kita tengok tubuh kita lah ni, tanah liat dah dah. Tapi daging, tulang, darah, jenis tu. Jadi, hak asal, orang panggil asal. Jadi, nak kata jan ni, asal dia ni ketua hak jin. Iblis tak tubik lagi sini. Tu hewat jan dulu. Jan ni satu makhluk Allah ni atas muka bumi. Dah. Kedua-dua ni, jin manusia ni, tu hewat tak ada uat mereka untuk ibadat kepada tu hewat. Dalam Quran sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada awak manusia dan jin kecuali untuk ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Jadi jan asal dia ni ketua jin. Jan nama dia. Sebab dalam Quran sebut wal janna khalaqnahu min qabl. Ah tu. Di sini tu hewat jan saat ni tu dan jin anak-anak cucu dia saat ni tu tu hewat dok atas muka bumi dah. Sebelum pada wak manusia ni suhai wak jin dulu. Katanya 200 tahun. Sengah kata 50 tahun. Haa, tu dah. Bila begitulah. Tuhai wak lemon ni dulu. Lama. Lepas tu jadi haru-haru for you. Jadi karu atas muka ke bumi. Tupuh darah, bunuh takir for you. Tuhai hatalah malaikat katanya. Deh, teriwayat cerita kata. Deh, dalam kitab nama Ahkam Ahkamul Murjan fi Ahkamil Jan li Shibli, kitab besar. Tak baca kata. Lepas pada tu, Tuhan hantar malaikat gi ambil fahok kawuk-kawuk ni gi kurung satu pula. Tahun kobomnya dah dulu pula banyak kurung. Hamak gi kurung dah ni. Ada seekor anak jin saat ni ambil malaikat ambil naik langit pertama tu duduk atas tu duduk perak atas tu duduk belah siapa besar tukar tu tak ada jadi iblis lagi jin saat ni yang dia mau tu perak tu danguk siapa dia mau tergelar tawusan malaikat dengar apa dengar burung merak malaikat. Kerana burung-burung kalau kita biasa tengok malak cuma dia sayap yang warna yang hijau kuning. Dia berebai ekor yang burung merak tu. Tawus. Jangok. Haa tu. Tergelar dengan setara tu lah. Iblis saat ni. Tapi boleh jadi iblis lagi nak ayat cerita ni. Lepas pada tu. Tu saya dah kecek dengan malaikat. Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ni tu saya dah kecek dengan malaikat saat ni tu. Kata nak buat manusia. Deh, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ayat 30 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ni menunjuk kata Tuhan raya kepada malaikat ni nak buat satu makhluk untuk jadi khalifah atas muka bumi. Deh. Khalifah sini berganti bukan masalah ganti Tuhan ganti. Deh, Tuhan tak ada yang ganti dia, dia tu hasa ya kita. Tapi sini maksud khalifah sini berganti makhluk atas muka bumi untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini jin saat ni hodok sekali dengan malaikat hak seekor saat ni ambil dia perah dia kecil-kecil saat ni royak am goyah tahu perangai for you atas muka bumi dulu kaya kecil-kecil apa saya tengok for you dok petaki dok bunuh dok apa royak pada malaikat buat apa saja akan jadi petaki tupah darah dia ni tak lagi atas for you tu hewat dulu pun seperti tu dah malaikat pun royak ya pada tu nak buat benar sekali tu makhluk sekali lagi tu untuk jadi fasad deh dan tupuh darah
Dah. Pas kita sendiri for malaikat, ia tak ada sifat no balas tu. Kita dok tasbih, dok zikir, dok gapo, dok puji. Wada engkau, nuqaddisulak, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kita puji dan syukur kepada engkau. Dan juga, deh, wa nuqaddis. Lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Tahu ya? Aku lebih tahu padamu lagi. Mu tak tahu. Kena buat ni, aku tahu. Apa nak berlaku, nak gapo, tahu. Ha tu. Kata, di sini pula, ha, tak apa. Tuhan apa buat? Manusia sandai pada tanah liat. Sebelum pada nak bubuh roh masa tu, setel saat ni, jin saat ni, belum ada jadi belih lagi nama ni, masuk kat mulut Nabi Adam belum ada bubuh roh. Tubik kat punggung tengok, kosong. Tak nak tipu dia kata. Ha, dia rakyat gitu. Jin saat ni. Belum ada jadi iblis lagi. Tak ada kecil jin, hak seekor, hak malaikat ambil dia pergi atas ni. Sekali dengan fok dia atas langit yang pertama. Lepas tu tiba-tiba, tu heboh roh. Suruh. Bawa buah roh sudah tu suruh pakat suruh sujud belakang lah. Tuhai kata kan oleh ayat dalam surah Baqarah juga. Ayat 35. Ayat 34 yang kata kan. Wa izqulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis abba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya yang kata. Lepas pada buah roh siap tu. Suruh semua makhluk ada sekali duk keliling Nabi Adam sampai suruh sujud. Suruh sujud sekali Nabi Adam duk jin sat ni hak dia mentu peralah seka sat ni. Jin lain duk bawah ni tak ada. Tak ada suruh apa fak ya suku sakak duk atas bawah min hak Tuhan hantar malaikat suruh kurung di pula di nama ni suku ni. Hak ni hak seka ni ya. Apa kita kata seka? Sore pun boleh kok ya. Tapi seko boleh ya kan ada ko. Seorang pun boleh ya kan panggil rijal. Lelaki. So sujud. Hal lain sujud belakang. Tinggal jin seko saat ni tu tak sujud. Apa bila tak sujud artinya ia dirakop. Dah. Pada perintah Allah saat ni suruh sujud. Dia tak sujud. Degil ya ni. Ha, ni. Di sini tubik sifat jin jadi iblis ni. Di sini tergelar dengan iblis lepas pada dia tak sujud ni. Tuhan marah dia. Iblis-iblis ni maksudnya kalimah ablasa. Bima'na al-ba'd wa tard an rahmatillah. Jauh dan hamak daripada rahmat Tuhan. Tuhan tak rahmat dia. Tak siablah kepada dia. Jahat tak sujud. Deraka. Illa iblis aba. Tak si. Wastakbara takabur. Di sini sifat takabur ni sifat iblis. Padahal takabur ni sifat hak tu. Hei, dia tak boleh pergi ambil. Kerana dia tu hei kita. Dia ada hak sifat takabur. Kita ada sifat tawaduk. Dia ta'at pada Allah. Ya ni iblis ni ada sifat takabur. Wa kana minal kafirin. Kafir-kafir sini kan adalah set, atau jenis ni masuk dalam kafir. Tergelar dengan iblis saat ni nama dia. Nama dia sungguh nama Azazil. Iblis saat ni nama Azazil. Abu Gadus. Kunyah dia Abu Gadus. Ha tu. Jadi boy tak sujud saat ni dia deraka saat ni terkenal dengan iblis nama dia. Ubah dalam daripada jin kepada iblis. Ha nak tahu rahsia jin hak mana iblis ni dia ledah ni. Iblis ni dia tulah hak jin tapi dia hak deraka hak second ni lah. Hak lain dah. Hak lain ramai lagi. Tapi tak suruh hak sekali dengan hak dok sekali dengan malaikat ni ada jin seekor saat ni suruh sujud tak sujud. Ha tu. Tu hamak masa tu dia dok le syurga lagi katanya syurga situ. Hamak tu baik pada syurga. Ha. Tak nama iblis. Nama Azazil. Di sini dia nak marah dendam hati dia nak murih kata aku ni kena hamak kerana ada saat ni dia nak murih lah mana pun dia nak boleh juga. Witipu, gapo ikut, anu gapo nyakit ti dia. Deki dia, hasad, hak ada atas sifat hak setan atau iblis saat ni tu.
Ha, setan tak tubik lagi kalimah setan. Duk kecek haji dengan iblis. Ni jadi iblis lah lah. Kita rojok semula di sana. Kau Tuhan awak Nabi Adil saat ni. Tuhan kata kepada malaikat. Kata inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu lebih tahu pada lemo lagi. Untuk tahu. Fah malaikat. Di sini Tuhan pada buah roh nama Tuhan hajar Nabi Adil. Nama-nama pelak-pelak semua malaikat tak tahu tu. Mari tanya. Malaikat dengan Nabi Adil saat ni. Sebut kalimah gapa-gapa, goyak gapa. Misal kata, mil'aqah. Sudu misal. Ha, gapa ni mil'aqah. Malaikat tak tahu. Nabi Adil tahu dah. Kerana tu hajar dia. Dia Quran kata kan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tu hajar Nabi Adil semua. Nama-nama pelak-pelak. Nama-nama masa tu tu. Goyak habis. Lepas tu, semma'aradahum alal malaikat. Ambil sure lah kepada malaikat. Tunjuk pada malaikat. Suruh malaikat. Dia royak atik nama ni nama gapo. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ulai in kuntum sadiqin. Kalau fakmu tahu sungguh, royak. Kalau tu royak dah kepada malaikat, aku tahu lebih pada mu. Fakmu tak tahu. Kuna buat Nabi Adil ni. Leh, apa kau khas gotu dia kelebih ya gapo-gapo aku tahu lah kau. Pas ni nak tanya sudi sikit ya. Ya ni nama gapo. Buat tanya malaikat tak boleh jawab. Nabi Adil jawab. Kena. Ha ni. Habak dia kata. Faqala ambi'u ni. Ya lah kepada kami. Bi asma'i haulak nama gapo-gapo ni. In kuntum sadiqin. Apabila dia mau sungguh. Reti tahu sungguh. Ha ya. Qalu subhanaka sini. Malaikat mengaku. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini malaikat royak kepada Tuhan, pujilah dia. La ilma, tak ada lah ilmu pada kami ni illa ma 'allam, kecuali hak Tuhan hajar gapo-gapo itulah ilmu pada tu tak tahu sungguh ya tu. Ha. Ha, ni yang ngakulah kan. Bas di sini pula Tuhan royak kepada Nabi Adam, qala ya Adam ambi'uhum bi asma'ihim. Ha, royak Nabi Adam gapo ni gapo Nabi dah jawab habis kena. Bi asma'ihim. La. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, apabila royak nama habis cukup, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ku royak dah, aku lebih tahu lagi ilmu nahrai di langit dan di bumi ni. Wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Dan gapo ada dalam hati dia mun aku tahu belako. Ha ni, jadi di sini malaikat ngaku, ya royak ni ya jawab hak ni hakah. Kau masa tu hai raya kata nama Nabi Adil tau mena wak ujadu orang tu puas lara petaka ke apa dia ni. Ya setel saat ni, jin saat ni raya kepada malaikat. Malaikat ke raya tu hai. Padahal malaikat tak tahu. Raya ambil pada jin-jin, ya tahu ya dok. Ya biasa dah datang muka bumi dulu. Kau dok takut. Dah dok kelahi dok apa dulu. Ha tu. Di sinilah pas pada tu hal masalah pula. Maka pohon khuldi tu. Tu hai lari Nabi Adil saya makan mari setan tipu masuk dengan ulam lalui ular pun mai nak tipu lah nak tipu lah Nabi Adil setiap hawa makan tu di situ tu hai hamak turun jatuh atas muka bumi sekali dengan jin sekali dengan belaka jin pula di sini lepas pula apabila jatuh atas muka bumi tu mari ada dah fak dia di pulang tu iblis sat ni jin ni jatuh ada fak dia cuk dia ramah dah di sanalah menikah oleh iblis dan jin saat ni beranak tu baik anak ada hak molek ada tak molek kalau gi ke benih pada iblis ni tu baik orang panggil syaitan hak karuk syaitan ni blok karuk atau buah kalau orang Arab apa nak murid kanak ya buah ni ya dia syaitan ni ya ya walad ya syaitan eh budak syaitan ni budak buah budak karuk. Tak kira manusia, menatai. Ha, kalau menatai liar, seperti kuda, hemah, bekan liar tu. Buah. Ha, dia panggil syaitan juga. Ya syaitan. Jadi syaitan ni jenis jin juga. Tapi nama ya. Nama jenis hak karuk, hak jahat ni panggil syaitan. Pak anak iblis saat ni. Tu hak tubik mari kalau hak karuk pergi kepada iblis ni. Ya ada syaitan. Dan jin. Jin pula jin kapir. Jin hak sekali sifat ada perangai sifat iblis hak deraka kafir saat ni. Bakal nama kafirin masuk dalam kafir. Kafir ni dia maksud dia kufur-kufur ni tak cukup pada nikmat Tuhan. Kalau balik bahasa Arab dia al-kufr. Ialah
dalam makna bahasa Arab kata ada ada mensyukur ala nikmatillah, hendak syukur kepada nikmat Tuhan gapo tak kira orang kafir manusia diri pun. Kalau kafir tak syukur kepada nikmat Tuhan tak gapo tak percaya pada hak nikmat Tuhan itu masuk dalam kufur. Kafir orang kafir orang sial ni bukan syirik, syirik lain. Syirik ni sekutu perkosi ni. Tuhan lagi golai lagi ni dah ni kufur ni. Sebab orang sial ni banyak ke kafir tak ada syirik voyo kerana voyo diri tak ngaku Tuhan tak ada dulu lagi. Dia percaya pada golain, pada tokong dia tu. Ah ha, tu tak percaya. Sebab bila tak percaya, tak syukur pada nikmat Tuhan tu hewat dia jadi manusia, cukup unak habis comel, tak syukur tak deh dan kufur pada nikmat Tuhan panggil kafir, kufur. Ba syaitan sini anak cucu iblis sat ni tu dan jin hok kafir tu cuk dia berlaku. Tapi apabila jin dengan jin sendiri menikah, ada jin Islam, jin beriman, jin gapo. Cukup nak ada dalam surah, tak baca saat ni surah Al-Jin. Leh, dari surah Al-Jin kalau tak silap ayat 11 yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim wa anna minnal qasituna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Ini masalah jin pula. Jangan kecek. Jin ada dua jenis. Ada hak baik, ada jahat. Ada Islam, ada kafir. Ada iman, ada tidak beriman. Ha ni. Sebab for you for jin hak beriman Islam ni ada hak masuk syurga juga for you. Walau tak masuk syurga sepo kita dok tepi-tepi katanya. Setengah lama kata dok tepi-tepi le syurga. Ha tu. Jadi hak ya Tuhan kita ada. Tak mak oh jin beriman Islam percaya pada Tuhan best maya sebab kita manusia sebab Tuhan tak jin dua manusia ni dua ni tak ibadat kepadanya pahawa baik tak mak oh Tuhan tak ui pahala tak ui jazak panggil hisab gapo ni deh orang okay, buat jahat Tuhan tak gotu dak ya supa juga supa manusia mukallaf taklif dia tekenge boleh kena semaya kena puasa supa kita juga jadi hawa baik dia beriman dia gapo tu alhamdulillah syurga supa kita. Hak karuk ni ha api neraka. Kerana apa? Dalam Quran pula dalam surah Al-Jin yang kata wa anna minnal muslimuna minnal qasituna faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba. Orang hak jin hak jahat hak karuk dia tu al-qasit tu duk dalam api neraka jadi itu. Jadi kayu api. Hataba ni kayu api dak deh dak lulu dak bakar jadi hak jin hak karuk ni jadi kayu api. Tapi hak Islam masuk syurga. Bahaya jin yang ngaku sini kata wa anna minnal qasituna minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Dah, dia kata jin yang ngaku sini dalam ayat 11 dari surah Al-Jin wa anna minnas salihun. Daripada kami ni golongan kami ada yang salah yang baik. Maksud dia salah-salah ni baik. Wa minna duna zalik. Dan daripada tu ada maksud daripada tu jahat hak karuk. Kunna tara'iqa qidada. Tara'iqa ni puak. Qidada banyak puak. Ya jenis pun kita mazhab tak mazhab cukup berlaku. Sebab kita mazhab Syafi'i, Hanafi, Ambali, Syiah, Wahabi. Ada berlaku. Dan hak kapeh, hak Islam, Masih, Kesian, Yahudi, Siye. Ustaz dia ubat sini, alhamdulillah. Melalui kau dia ubat, dia pun dah biasa berjumpa. Siye, Nayu, Cina, ada kot pijaga Cina. India, biasa berjumpa hak fakcik India. Tapi, kita nak yakin kata dia moni. Dia India mana dia benda tak nampak. Sebab ustaz nak serupa nak pesan. Ustaz kecek masalah malam ni insya-Allah hakikatul jin ni wa khafaya hakikat jin dan rusia-rusia dia dan sulit-sulit tu melalui Quran dan sunnah. Apa ada ayat mai pada sebut dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi ni kita terima. Dan pada tu dak. Seperti kau start kau masa dok ubat dok apa dok biasa berjumpa dengan jin dok kecek gi mari ni ya kecek ya royak gitu gini-gini adalah rasul-rasul kita ambil gilah pelaga dengan hadis atau Quran tengok supa ke dak kalau supa kita terima percayalah pada tu tak leh percaya ya kerana jin ni fak ya banyak baham nabi ya sendiri baham banyak. Tapi hak beriman ya Islam ya alhamdulillah lah tak apalah tu tak kita kecek lah. Kita nak kecek malam ni masalah jin hak karuk dan syaitan dan iblis sat ni ketua dia ni.
Ni nak kata malam ni, kita nak kecek kata, we boleh tahu jelas kata antara iblis, jin, syaitan, hak mana ustaz ni? Hak mana hak? Ya, semua tu supa hak tu lah ya, tapi namu-namu ya. Namu pergi pada perbuatan dia tu. Ha, tu nak ayat. We jelas ni, we tahu ni, lepas tu kita boleh kecek lepas pada tu, apa tu hidup dia, tempat dia, makan dia, rupa dia, apa-apa. Semua tu setayah ni, melalui Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita dah kecek. Tak ada nak kecek sia-sia mupak ikut. Deh, amik dah tak boleh. Deh. Jadi nak kata, kalau kita kecek balas tu, fok ya pun marah juga. Dengar setayah kecek malam ni, fok ya dengar, okay, tak dengar. Ya tahu kena ustaz dok kecek masalah ni, tahu dah hal ni. Ustaz pun nak jadi nak boleh setara ni, alhamdulillah. Deh, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan Tuhan wi kepada pia-pia. Wallahu zul fadlul azim. Semua terajak kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya ilmu setara ni. Ya Tuhan wi ilmu ni masing-masing tak serupa. Bukan seorang tu boleh tahu bihan masalah jin. Ada setengah orang alim masalah fiqh, masalah tauhid, tapi masalah jin ya tak ada. Kalau kecek-kecek sekadar gitu ya. Kalau kecek mendalami dengan jelas dengan gapo dengan dok main dengan berjumpa dengan gapo tak ada jarang. Hak orang balas ni panggil alim. Orang hak bahagian fiqh ni panggil faqih. Ha ni. Hak faqih ilmu bahaya syariah ni ya. Bolehlah nak fatwa nak hukum masalah boleh eh. Nak tanya benda tu. Tapi sebab ustaz ni masalah ni ni jin. Alim masalah ni nak tanya ni ha, ustaz boleh royak. Sekadar boleh royak. Kerana ilmu ni tak habis. Ilmu kita ni hati hewi kepada kita ni salah sebab jarang lain laut. Sekadar tu ya. Lepas bila dia mau tanya ustaz ni, ustaz nak jawab mari sekadar. Lepas hal ni lah kalau ada soalan apa nak tanya masalah jin je lah. Boleh tanya tapi ustaz jawab pun sekadar ustaz tahu. Kerana dalam surah Isra ia ada wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Yang dua panah-panah dalam masalah ilmu gapo dah. Kerana gapo semua kita kecek tu baik mari ni syaitan si ada. Kalau ada salah silap syaitan belako. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Mana kita nak kecek ada tak panah sedok kata apa, sedok ayat apa. Kerana as-sam' wal basar, telinga, mata semua ni saksi kita. Tanggungjawab kita dok royak mari. Sebab ustaz nak royak malam ni cerita masalah ni royak sekadar ustaz mengaji ustaz tahu melalui Quran dan sunnah. Atau melalui kau ustaz tanya jenis jin-jin ni. Deh. Dan ambil gi belagu dengan Quran dan sunnah kalau betul alhamdulillah kita boleh terima. Tak betul dengan Quran dan sunnah jangan nak ambil apa. Belah dia faham belah. Pas tak kecek kalau ada hobna hob buke ngap sakok ngah hadis tu kata tak buke deh tapi kita ya we tahu ya melalui kitab-kitab hok ustaz baca pasal ni ustaz kata tu hewat manusia wak jin sebelum manusia belum pada tu sungguh kerana le Quran sebut wal janna khalaqnahum min qabr min nas nar samu tapi apa puluh tahun apa tak tahu tu Allahu alam tapi ya belumlah ha tu. Kerana dalam hadis tak ayak. Berapa tahun lekut ayak, tak ayak. Kata berapa puluh tahun belum pada orang ni saja. Tapi ayak belum ya. Sebelum makhluk ya dulu malaikat. Lepas tu jin. Lepas tu lah manusia. Siapa? For you duduk tak away. Tepat tanah bawah minum. For you dulu. For you duduk, duduk sungguh. Tapi Tuhai hatta mari adil ni duduk sekali. Ya tahu. Ya bagi siap dah. Nanti nak ayak cerita. Kau Rasulullah jumpa dengan jin. Jin mai tanya tempat yang duduk mana. Jin kafir dengan jin islam duduk balah. Ha, tu ada lah. Semua tu dengan melalui dalil-dalil hadis Nabi. Ha, tu. Bukan kata amir ni saja-saja dengar cerita yang dah. Banyak cerita bukan hadis Nabi. Ustaz tak amir tak royak. Kalau royak pun ustaz royak. Tapi ustaz tahu ni bukan hadis ni. Ha, ni dah. Ha, we tahu. Ha, rojok semula kepada cerita kita saat ni. Kata masalah jin antara jin, iblis, syaitan ani. Pastu kata dah iblis ni ketua hak karuk. Hak tu ya minta pada Tuhan khas untuk ya nak minta Tuhan umur panjang. Leh. Siapa hari kiamat Tuhan wi. Saya terima lah tak apa. Pas ya nak minta pula ya nak tipu. Anak ada. Ha tu Tuhan wi tapi hak boleh sekadar boleh mu tak leh ya dah kacau. Ya ya dah la uriyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Yo ya iblis ani nak tipu orang hak mana boleh, tapi hak mah orang berikhlas, orang hak beriman tak leh. Ha dia kacau. Ha tibalah tu. Jadi orang hak yo tipu ni hak cuk yo nak gidah. Hak nak suka hak gapo ada nafsu setan tu nak suka dengan sifat dia tu setan sat ni. Sifat takabur, sifat jahat, sifat khianat, sifat gapo tu gi sepada sifat setan. Hasad, deki, gapo tu semua masalah tu. Ha. Lepas tu iblis mau panggil. Lain pada tu pas jin. Syaitan ni. Syaitan tu ada. Anak cucu iblis. Ha. Anak cucu iblis diri pun. Hak Islam yang beriman pun ada. Ha. Tapi hak jin. Kalau jin hak anak cucu iblis saat ni. Jin kape. Ha. Tu. Jin kape atau syaitan. Karuk. Lain pada tu. Hak jin sekali dengan jin nikah tu biar anak ada jin Islam, jin berimej je apa. Ustaz ayat saat ni dalam surah Al-Jin yang sebut dah. Banyak fuak-fuak dia. Banyak cara, banyak jalan, banyak gapo. Bapak dia negeri dia ada raja, ada menteri, ada oh, kabilah. Kabilah ni puak-puak ada. Oh, supa-supa manusia. Supa dah. Tak ada beza. Allahumma. Demo nampak kita tak nampak. Supa. Kerana dia mari dua-dua ni tu saya buat ibadat. Mukallaf. Ada idrak. Ada gapa perasaan. Ada reti. Ada akar. Pahal. Sahabat ustaz kokoh. Ustaz royak kalau orang sakit mari ada jin. Ustaz kecek. Sebab dia kecek dengan orang. Padahal ustaz dah kecek dengan jin. Kalau ustaz tahu kata dia dengar. Reti. Ada perasaan. Ada idrak. Sedara. Ada belakang atas dia. Supa manusia. Allahumma kita tak nampak. Ya, ya nampak kita dalam surat Al-Araf. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzighu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum. Ha tu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Dia kata innahu ialah sesungguhnya ialah yarakum. Tak ni jin ni. Fak jenis jin ni. Yarakum nampak kita manusia ni. Min haisu huwa wa qabilu. Ia dan fuak ia. Qabilah-qabilah fuak-fuak ia lah. Qabilah ia semua tu. Min haisu la taraunahum. Kita tak nampak mereka saat ni fuak ia. Inna ja'alna. Dan terakhir ayat. Inna ja'alna. Dengan kabir buat jadi. Asyayatin ni. Aulia lilladzina la yu'minun. Aulia ni pertolongan atau kawai-kawai atas orang yang tak percaya kepada aku ni. Saya jadi setan sain dia. Sain orang yang tak percaya, orang yang jahat hak karo ni, setan sain dia. Pasal test ayat dah tadi ada manusia pun setan pun ada. Syayatinul insi wal jin dalam Quran. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurur. Ya Tuhan, wak juga manusia, setan manusia dan setan jin. Pas nanti hak bekan hak buah tu juga syaitan panggil syaitan juga. Ha ni syaitan hak karak, hak karuh hak buah. Hak jahat ni. Ha di sini nak kata bezanya kita ya lapo kita katanya ulama lek akhirat le syurga esok ni kalau masuk syurga sekali kita nampak fakya pula. Fakya tak nampak kita sebaliknya kata ulama tapi tak cirak hadis ke gapo tapi saya baca dalam tu maksud ya fak jin akhirat tu deh ya tak nampak kita kita nampak ya pula sebalik le dunia ni tu hewi fak ya leh sahabat di sini masalah rupa-rupa jin nak kata hak sebenar hak asal marilah mana ni tak ada ustaz dak cari tengok rupa-rupa mereka melalui saya dok royas diri pada ustaz kau ustaz dok tanya rupa fak ya ya royaklah balas tu tapi dalam hadis Nabi adalah sikit sebanyak ya royak masalah ekor tanduk ha ada tanduk ha ada tanduk pada besa tanno jin masalah jin ni dengan setan iblis beza di mana tu banyak beza tak serupa masalah tanduk kalau iblis ni tanduk panjang sikit besar. Kalau syaitan ni halus sikit. Kalau jin ni kokoh ada, kokoh tak ada tanduk. Tapi tanduk ni sebut dalam hadis Nabi. Dah. Dalam hadis maksud dia kata
naik pada ya tak sewi semaya masalah antara gapo tu lepas subuh antara lepas subuh dengan naik matahari tu celah tu tak uwi semaya mas, kerana yatla minhu qarna syaitan, qarna syaitan ni tanduk setan matahari naik dia. Jadi nak kata adalah masalah qarn, patu ekor. Ekor pun ada sebab. Ha tu. Tapi hak hak jenis hak tanya tu ya kata hak for dia masalah beza ya ada. For ya ni ada halus, ada besar, ada tinggi, ada banyak lah. Deh, jin syaitan afrid marid, hak baikkan hak karuh sekali afrid, hak gagah, hak karuh buah ni afrid. Hak belum buat pada tu syaitan buah juga. Tapi hak buah lagi afrid, pada afrid tu marid, hak baikkan hak gagah. Seperti kau masuk Nabi Sulaiman alaihi salam suruh ambil arah hak Baltis dekat Yaman lagi kepada Palestin. Deh. Dalam melalui kata afrid daripada waqala afrid tu min al-jin. Afrid ni daripada jin juga. Dia kata aku nak mari sekadar mana? Sekadar Nabi Sulaiman bangun duduk. Ha tu. Tapi ada orang kata wallaz qala lazi indahu ilmu min al-kitab. Ada setengah orang ada ilmu kitab kata tahu nama-nama Tuhan Asmaul Husna. Rasyiah nama Tuhan tu, ya awak mari sekelip mata. Ialah sekelip mata Nabi Sulaiman cepat lagi. Nah terlepas pada Afrik lagi. Afrik tu boleh mari. Setara arah Balkis sana tu, oh basah. Ratus-ratus orang pun ibu orang melakit tak boleh besar. Tapi Afrik dia boleh akit, dia gagah. Sehari rasyia dia, we khasyak pada jin saat ni, gagah, cepat. Ha, tu. Tak nampak. Ha, tu khasyak. Tapi manusia pun ada juga. Sehari juga. Sebab saat ni, dia kata, buat mari sebelum Nabi Sulaiman klik mata, cepat lagi. Kapan-kapan Nabi Sulaiman nampak dia duduk tepat tu. Kata satu setengah kata orang wali dia tahu nama tu nama Asif bin Barkhiyah katanya. Nama dia Asif bin Barkhiyah. Tapi tak apalah tu. Tak nak kata masalah benda ni. Deh, jin ni kuatan dia ada. Dan cepat ke apa tu. Ha, tu. Tu hewi khasiat kepada dia. Lepas juga ya. Kita tak nampak ya. Ya nampak kita. Itu kelemahan sikit lah. Ha. Tapi jin ni kita kena percaya. Masuk dalam iman juga. Benar tak nampak ni kita percaya ayat Al-Quran, kita kena percaya. Tak percaya masuk dalam kufur. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi auzu billahi minasyaitanir rajim. Alim alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan benar ghaib. Ah ha, benar ghaib benar tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, dirikan sembahyang. Ni nak kata masuk dalam benar ghaib, syaitan pun masuk patu kita kena percaya. Ada setengah orang benar tak dapat ni tak percayalah, tak ada. Ada. Ya oleh Quran ya ada sahabat di sini masalah orang kata dia nampak jin dengan asah, asah ialah mana bahang tu. Sahabat Imam Syafi'i kita apabila dia kata kalau orang tu seorang-orang kata dia nampak jin dengan asah dia tu, atau orang bahan tak boleh membuat saksi lah lah. Kalau ada gapa-gapa disan di mahkamah ni nak membuat saksi, tak boleh. Kerana orang bahan. Dia tak cukup syarat. Nak jadi saksi tu. Kurang syarat. Betul. Tak ada benda sebenar. Dia bahan tak boleh. Kerana benda ni tak lah. Tapi kita nampak jin setel saat ni tu melalui ya upah, ya ubah upah ya. Tu kita kecek suku pula nanti insyaAllah. Dia kata, ya ubah rupa, ya wak jadi gapalah mana tu dalil, gapa ayat. Kita boleh dengar? Ha, tu. Tapi di sini dulu, kita dalam ayat kata masalah menajih aslah dengan hakikat itu, tak boleh mereka. Gapa? Ambiya dan Rasul to have izin. Alimul ghaib ialah Tuhai Allah subhanahu. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tuhai tak tunjuk pada pihak-pihak tu benar ghaib. Illa man irtada min rasul. Kecuali hak Tuhan wik pada rasul-rasul yang terreda oleh Allah ni, hak Tuhan kena terima kasih itu nyok wik. Pun Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam yang apa dah? Jin. Kau malah ya Isra Mi'raj tu, jin mari dengan rupa bawa colok api tu main nak nak tek di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai hajar ya doa. Katalah hak ni baca ni siuk dia akan mapuhlah padailah api dia di tangan saat ni.
Syu'la api mari dengan syu'la. Syu'la ni syu'la api mari nak cocoh di muka Nabi ke malaikat Isra tu. Oh, Nabi Jibril mai hajar doa, sabar doa ni sangat comel. Doa bagus tu buat pagar diri. A'udzu bikalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha. Min syarri ma dzara'a fil ardi min syarri ma yakhruju minha. Amin syarri fitanil lail wan nahar. Amin syarri tawariqil lail wan nahar illa tariqun yatruqu bi khair ya rahman. Doa ni boleh buat pagar untuk si orang hak sema orang apa doa ni comel. Doa panggil Jibril hajar Nabi kau masa Isra, kau masa settle saat ni mari settle di Frid. Kata Frid ni hak settle hak bekan hak gagah dah. Mari syu'lah, mari dengan calak api nak nak cocoh di muka Nabi tu. Ha tu. Sebab di sini kalau kita ambil hadis ni juga. Start ada ayat ni. Ya jin asal daripada api tak kata dia. Pas kok mana mari dia nak main nak nak gak tu gapo wak Nabi saat ni tu ya bawa colok api gapo tak main sendiri dia ya sendiri api dah. Tapi nak kata di sini di asal pas ada tu tak ada lah lah dia bukit api dah lah dia jadi suku pula jenis asir. Asir ni jenis sepengah huak asak sepak angin bek tu ya tak nampak. Ha tu. Sebab ada setengah-setengah orang dia umur dia kalau dia nampak lah berasak hitam-hitam ada benda tu benda makhluk tak molek tu. Kerana dalam hadis Nabi kata, Nabi kata al-jin salah satu asnaf. Jin ni tiga jenis. Lahum ajnaha yatiruna fil hawa. Ada setengah pertama yang ada sayap tubal tu sat biasa tanya foya kecek gimari, hak foya ada sayap ada semua. Hak samf yang pertama, jenis pertama, dah lahum ajnaha yatiruna fil hawa. Ada sayap tubal langit tubal langit nama ada. Biasa ustaz tanya kau yang masuk dalam budak 5 orang okay? Yang mari 7 beradik 7 kalau 5 pas biasa tanya pas tata dalam ramai ni pihak tak ada sayap atau ke semua ketua dia wana mana kakak bosu kakak tengah kakak ada sayap tak kira lah. Lepas tu dia mau tupai kalau nak tupai gimana hak ada sayap tu tupai dia mana tiga tong kaki gi. Ha tu balas tu suara burung lah kalau kita deh nampak balas tu ada sayap for you. Ha tu jenis pertama. Yang kedua ialah hayatun wa aqarib. Jenis ular, ibu ceking, jenis natem-natem ni lah. Lipe tak lipe ni tu hewan for you. Jenis. Yang ketiga ialah yahilluna wa yad'anun. Yahilluna wa yad'anun jenis supaya duduk sekali dengan kita, makan kita, duduk dengan kita, tidur dengan kita. Ha ni tiga jenis. Jenis jin. Fokya. Tapi asal fokya pun ada besar, ada halus, ada hak jeka, ada hak tinggi, ada banyaklah katanya. Dalam melalui sekah duk tengok dalam surat-surat duk baca pada tanya fokya. Ya banyak ada hak gagah, ada hak tarap, ada hak halus, ada hak mudah mampus pada. Mudah mati. Be, sekodal dengan bismillah dengan apa pun ada dah mati. Sebab nak kata jin ni ada juga yang mati. Dari hadis Nabi disebut wasyayatin yamutun. Ha, dan deh atau wal jin yamutun, jin ni mati. Kecuali ustaz kata saat ni masalah iblis. Iblis seekor lah. Ha tak mati kan dia minta istisna, dia minta ada Tuhan tak umur dia panjang tak nak tipu nak anak Adam ni tahu dia seekor. Tapi hal lain semua mati supaya kita tapi dia umur panjang. Umur panjang seperti Qarin. Jenis jin. Satu jin pula Qarin ni duduk sekali dengan kita. Ya semenjak kita beranak tu baik mari tu heta dah tepek. Sebab saya tepek dah gu kita. Dengan perangai, dengan gapo cukup nak duduk sekali kita 24 je. Bagi kita mati situlah yang pergi tunggu atas kubur, atas pala kubur. Tapi ia mati juga. Ha, dia kata mati juga. Jin semua tu mati. Hak mudah mati, hak payah. Tapi semua tu mati dengan izin tu hai, tak ada. Dengan pihak kuasa pihak sports tak ada ubat dah gapo dia siap ya. Leh masalah nak gapo tu mati nak jadilah mana pun settle jin saat ni tu semua tu dengan izin tu okay, dengan kuasa tak dengan gapo dah mereka dengan berkat ayat-ayat Quran saat ni hadis-hadis Nabi tu ialah tapi nak kata jamu kita bunuh gitu dah tak boleh supa juga jin nak buat manusia nak uri sakit nak uri main semua tu dengan izin tu eh wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tak ada mereka saat ni nak buat darat pada manusia. Mereka nak izin Tuhan juga. Supaya dia merupakan khidmat awal, dia buat sehir, dia buat gapa, kena semang, kena melalui jin setel saat ni.
Semua tu dengan izin Tuhan. Tuhan tak nak siap dah. Nak lari tak boleh. Masuk dalam qada qadar. Kita kena terima. Serah pada Tuhan. Lepas kita ambil asbab pula dengan cara perubat, cara gapo, cara gini, jaga tubuh, pagar tubuh. Lalui hak Nabi, hadis Nabi royak juga ajar kita. Ha ni. Ha ni kita nak kecek-kecek lagi ni. Masa ada lagi 10 minit nak widah. Kalau tak ada, minggu depan pula kita sambung. Tapi nak kata di sini ni, kita kecek masalah jin, syaitan, iblis. Ini kita tahu dah. Beza semua tu. Ya so, daripada jan, daripada jin. Lepas ya mailah iblis, syaitan, gapo, setiap ayat sana lah. Semua tu. Ya benar ni kita nak, kita apa kita nak tahu gapo ni hakikat benar ni. Kalau kita, seteru kita. Inna syaitan lakum adu. Sungguh syaitan ni seru kita. Fattakhizu adu. Ambil buat seteru ni. Buat baik. Buat oh, gitu. Oh, boleh tolong kita. Boleh minta. Dah. Ya makhluk terhewat dia. Kita-kita. Semua tu hak kita. Dah buat gapa semua dengan izin Tuhan. Mungkin tak ada. For you sungguh ada. Tuhan kebehan panaya for you. Masalah pubat, masalah gapo. Supa kita manusia juga ada bawa moh bijak, bawa moh belah, bawa otak, bawa moh belah jantung, bawa moh gapo-gapo. Semua tu hai. Ilmu tu hai belaka. Ya pun supa tu juga. Hak dia moh dak pubat. Melalui pakai jin, sako, gapo jenis ni ni. Semua tu kena tipu betul-betul. Padahal fak kita, ilmu fak kita tu hai lebih lagi. Kita ni manusia, makhluk-makhluk yang mulia sekali atas muka bumi. Kita nombor satu. Dalam Quran sebut dia, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Tuhan mulia lah manusia ni. Tu dalam Quran yang sebut je. Wa hamalnahu fil barri wa faddalnahu ala kathira mimman khalaqna tafdila. Dan Tuhan wikibah pada manusia sebanyak-banyak lah pada makhluk lain lagi. Tak kira jim, nateg, apa semua. Dia kata, siapa setara tu? Alhamdulillah. Banyak syukur pada Allah kita ni. Kelebih sungguh Tuhan wikibah. Kita tak boleh. Hak dia mahu dok guna jenis jin gitu. Itu hak tu. Tahu dia ikut ya. Tapi. Kalau kalau turut ustaz ni. Alhamdulillah. Ustaz tak ada nak sungguh. Ustaz dia buat ubat orang dok siut tu. Sekadar berkat Fatihah ayat kursi jenis tu ya. Dan sunnah-sunnah Nabi. Pas siah. Tak siah hak tu. Hai. Tak ada kadu apa. Tahu siah Alhamdulillah. Tahu siah apa. Alhamdulillah. Kan orang apa. Hak dia berlaku rojok pada dia. Sebab orang sakit semua menyakit mari dok. Oh terima kasih lah. Ah saya terima kasih pos tak ada pos sekali. Nuh Allah Subhanahu Wa Taala semua kasih dia. Syukur pada Allah banyak. Kata alhamdulillah banyak. Jadi ustaz ni asbab ya. Supaya ramai-ramai, supaya dia mau pergi hospital, pergi cari ubat, cari gapo ubat tu ban ni, tiba-tiba hengo. Ha tu he. Tak ada. Wala ubat diri pun orang pekah tak leh. Manusia lebih lagi. Leh jin kau teruk lagi, tapi kita nak kata semua tu rajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat di situ saja. Hak tu keberkatan Tuhan kepada saya ni, kerana ingat kata benda ni hak tu tak ada nak guna jin tu pakar ni gitu-gitu supaya dia kata oh, orang sakit mari boleh royak. Orang nama royak gitu gitu. Orang ada belaka tu ada jin ada saka main benda tak molek. Benda hak tipu. Melalui qari, melalui gapo ni, ikut jelah. Dia nak guna lah kita, tapi akibat orang main balahan dia tak kira khodeh tak khodeh. Kalau pekat orang hak reti hak nu sikit yang pakai khodeh tu khodeh ni namun tu namun tu ya bangga ada khodeh sekali dengan dia ustaz tak ada nak belah lah. Khodeh-khodeh ni jenis jin juga nak lari mana. Ah dia mau ada setengah tak payah kata khodeh ni malaikat tu hewi gitu ni dak. Malaikat dok cara ibadat kepada Tuhan ya. Deh untuk ibadat semua pada Tuhan. Tak ada sakut dengan kita. Lagi ada sekali kita hafazah. Itu hatta mari jaga. Dan rakib atik ada tulis amalan kita. Jenis tu ya. Tak ada kata mari duk tolong. Gapa minta. Tak. Tak ada sakut apa tu. Ada mari duk ngarah. Ada wak ni. Ada wak ni. Balas tu. Tahu tu. Tahu ni. Itu. Itu. Ya. Melalui setel sakut dia saat ni. Kita yang ada masa dulu lagi. Jin ni. Kelebih dia ya pandai boleh naik sampai ke langit pertama boleh dengar rahsia antara Tuhan dan kecek dengan malaikat Jibril hatta mai turun sampai langit pertama dia dengar buat turunlah kepada bomo dia bomo bomo menengok bomo gapo tu deh royak gitu gini bomo sihir dia tu kesek royak gitu gitu mungkin semua kena kokoh dia tipu yo royak kepada tua yang ni bomo sihir ni dia tipu kalau 100 90% tu bahang aja 10 ya kena
Ha, tu dia kata fak ya dulu naik dah boleh dah dengar waktu ya ada puasa, tapi lepas pada mari Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam nak naik sepa dulu tak leh dah. Nak naik nak dengar nak apa tak leh, litar kanan kiri. Tu hetam mari. Litar daripada atau bitel waja'alna ruju mal syaitan. Tu kata hatta bitel tok nota tok panuh. Setel saatnya mari nak dengar. Sebablah ni kalau ada kata bomo saka bomo ni jin main doyak ya gitu itu semua tu ya bahang sepoya ni kalau 100% 90 bahang 10 ya. Pas bomo ya kena cidik liar sendiri kena cari hak benar hak sebenar hak betul yang mai dia bubuh dak gapo. Ha tu kita kata di sini jin ni tahwid dia. Sungguh boleh naik dengar lula ni tak leh dah lepas pada Nabi Muhammad mari lepas pada tu ya wasa pelat kata gano weh. Ada timut benar pelat ni yang kata fak ya nak naik dengar atas nur syia gapo tak leh lah ni litar mari bitai mari dok panah dok apa mati ku ni garuk pun jatuh mari ada tu. So pergi cari tiba-tiba dengar ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dak semaie ke tu masa tu di wadi an-nakhlah wadi an-nakhlah panggil satu tempat antara Taif nama dok baca surah kalau tak silap ya baca surah tu dah Ar-Rahman fa bi ayyi ala rabbikum atkaziban ya dengar pas boy mai dengar tak oh jalan dah ni dah ni sebab tu kita nak naik tak leh atas nu nama tu dok lita nak kerana demon ni ni gapo ni paya ada dengar tu turunlah ayat dalam surah Al-Ahqaf yang berbunyi auzubillahi minasyaitanirrajim wa israfna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ha, di sini ayat yang maksud ya orang hidup dengar Nabi dok baca saat ni pasal tu boleh dengar ya berimej percaya jenis jin ni ada akak ada gapo serupa kita juga ada sedara ada gapo oh yang kata sungguh pelik ni klik gi royak fak dia ni fak dia ni royak gitu-gitu ada satu tu orang tu baik mari gitu-gitu baca gitu-gitu adalah dalam surah Ahqaf tak baca ayat saat ni falamma hadara qala ansuh lamma qudiya wallau ila qaumin munzirin klik pada fak dia kaum dia ni gi beringat teh Allah sami'ana kitaban unzila min ba'di Musa dengan surat mari lepas pada Nabi Musa ialah Nabi Muhammad. Deh, ha tu ayat dari surah ni maksudnya lepas dah tu klik di dakwah fak dia, lepas pada tu lah mari jumpa Nabi di satu tempat nama Al-Hujun kalau di Mekah, kalau di Madinah Baqi', dia pergi jumpa Nabi suruh minta Nabi hajar fak dia masuk selera ramalah. Nafar minal jinni, nafar ini banyak 90 nak ke atas. Babat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puji pada jenis jin satu fuak di Yaman. Fuak yang nama jin nasibain. Nabi kata, wa ni'mal jin. Sebaik-baik jin, jin nasibain. Kerana fuak di Yaman ni fuak pertama sekali, ialah berimej pada Nabi dengan Quran gapo mari masuk Islam, mari dok minta nak belajar gapo belajar Quran gapo nanti tu cerita kita ayat semula masalah Nabi gi hajar fak jin gi hajar Quran gi dakwah gapo Nabi minta tolong 10 hari tok malam ni tak ada lah deh tak ada weh mai minta tolong jin gitu gini waktu wang tak ada deh tak ada dalam setiap cari hadis sebab tak ada tapi hadis Nabi gi keluar dakwah ada hajar baca Quran we makan ni dia mau tanya dok masalah makan ni for you nak makan gapo tu ada dalam cerita satu cerita suku pula kita kecek nanti jenis makan-makan ni hok jin atau tempat-tempat dia atau masalah kahwin nikah for you lah mana tu kita boleh tahu habis tu melalui deh hadis-hadis Nabi dan Quran-Quran kanu benar ni ya masalah kahwin nikah beranak cucu cicit zuriah ni cucu cicit ya ada bila nak jadi cucu cicit tak mak oh saja-saja mari gitu jadi banyak bukan malaikat malaikat tak boleh tak ada nafsu tak ada nafsu tapi ya kau dah banyak-banyak kerana hadis Nabi ingat kata kau masa atas langit ni Baitul Ma'mur sehari-hari 70 ribu malaikat masuk tak tubik-tubik dok tawah atas ni ha, kita ni atas muka bumi ni Kaabah sejarah manusia dok tawah dok keliling atas ni betul dengan Kaabah tu nama Al-Baitul Ma'mur katanya 90 ribu sehari-hari malaikat masuk tak tubik-tubik tahu gimana hok mari pula tu mari mana ha tu ya banyak cara dia lah terhewat sendiri tak ada kata mas nikah atau setubuh dak tak sepa jin jin sepa kita lah dah setubuh kahwin tu ada dalam hadis Nabi pun ya belakang nanti kita ya dah kita nak kecap melalui Quran dan sunnah tak ada mai pelak-pelak sia sia-sia tak ada ha tu
Pas kali kita kata orang tua yak kita tahu cerita balah tu, kita wicirak kata kalau ada Nabi ada, okey kita terima, kalau tak ada tak boleh terima. Ya kalau jin ni ada jatah, tino supaya kita juga dalam hadis Nabi ada cirak. Supaya doa kita misal-misal mudah-mudah nak masuk jamai tu. Kita katakan doa dengan Allah minni auzubika lino dengan Allah daripada minal khubsi wal khabais. Khubs jamak khabisah. Jamak khabisah ialah jin lelaki. Khabais jamak khabisah, jin tino perempuan. Minta dengan Tuhan daripada jin lelaki dan jin perempuan kalau kita nak masuk jamai tak jauh. Doa tu tiap-tiap doa tu kita hak Nabi ajar kita kena buat kan apa? Boleh pahala dan selamat dua tu. Tak ada pasal semua. Mana Nabi ajar doa ayat gapo pagar tu pun semua tu selamat untuk kita serta boleh pahala lagi. Hak tu hak tak rugi. Nanti kita nak ayat gapo doa gapo semua tu adalah. Deh. Ha. Masa pun tak izin dah kepala saya nak sambung lagi tapi tak ada sini nak royak. Dok ustaz janji dulu kata masalah doa tu. Ustaz Nawawi hak amalan tu kita apa? Nak ubat saat ni tu. Kau masuk ustaz ada gaya masalah ni. Apa ustaz kata ada doa atau waan malam. Dek. 7 ayat. Yawi usmuh daripada menyakit sihir atau semak atau jenis tu. Cara tuan buatlah mana, bacalah mana, ha, dengar ni Ustaz Nawawi ni. Kita ambil ayat segelah. Syarat kita baca ayat-ayat ni, 7 ayat ni, 21 kali. Satu ayat 21 kali. Kita buat lepas murid ke lepas syur masa kita perlu wear tu, kita lepas maya duduk dalam cuci, dalam semaya, dalam kadar air cuci tu. Dalam masa, baca 21 dalam masa seminggu atau dua minggu lah, kata dia. Lepas maya, murid atau isya. Haa tu. Satunya ayat kita baca. Dalam ayat sana ni lah 21 kali. Baca siuk. Baca sekali siuk. Baca sekali siuk. Eh. Atau nak baca selalu 21 kali siuk sekali go pun boleh hadir. Eh. Cuba tengok. Lepas tu kita buat seminggu dua minggu. Sekali sehari segelas. Sehari segelas. Kita makan, kita sapu muka tak. Kita baca satunya ayat dalam surah Al-Isra. Ayat 40 wah 45 itulah yang berbunyi fa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dekat tu baca 21 kali siulah ayat dari surah Isra. Cuba tengok ayat 45 kalau tak silap. Yang kedua, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ayat lais surah juga ayat 82. Ayat yang ketiga, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ayat 10 dari surah al-buruj. Ayat 10 dari surah al-buruj. Ayat yang keempat, semua ni 21 kali dah kita siul ayat. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslih 'amala al-mufsidin. Ayat 81 dari surah Yunus. Ayat yang kelima, ya wa alqi ma fi yaminika talqaf ma san'u innama san'u kaydu as-sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata wa alqi ma fi yaminika talqaf ma san'u innama san'u kaydu as-sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Ayat 69 dari surah Taha. Ayat ini, innama dhalikum syaitan yukhawif awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayat 175 dari surah Al-Imran. Ayat terakhir, ayat yang 7, fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil'ibad fawaqahu Allah sayyiati ma makaru la wa haqa bi ali fir'auna ashadd al'adzab su'al 'adzab. Ayat ni dari surah Ghafir ayat 44 45 dua ayat. Baca 21 dari ayat lepas pada doktor semaya masa lepas murid lepas syal malam wa boleh setiap hari dua seminggu atau dua minggu wa minum sabun insya-Allah.
Habis kalau ada menyakit sehir, menyakit semak, menyakit pol ni, boleh buat lah. Terawak sendiri. Ustaz Wayak sana ni, tujuh ayat ni, 21 kali baca dalam ayat segelah ke, dan sejak ke ikut lah, nak minum, nak makan, boleh sari tu. Nak mani pun mani lah, tak ada perpewat. Itu insyaAllah. Bismillah. Dengan berkat ayat-ayat ni, Ustaz Wayak sana ni, Ustaz baca sana ni, tujuh ayat, buat 21 kali insyaAllah. Ini Ustaz Wayak pada malam ni, hadiah untuk demo kalau nak buat insyaAllah. Dan ada juga lepas dah tu, nampak kalau ada masa, kita ayat, lapik ayat untuk kita nak pagar tubuh kita di lapik ayat dalam surah, dalam Quran ni. InsyaAllah. Masa pun sudah lebih dah, Ustaz sudah pun dengar peminat Ustaz pada malam ni. Kita akan sama lagi insyaAllah minggu lepas. Tapi malam ni, sekadar ni dulu, kalau ada gapo nak tanya Ustaz ada kecat, tadi ambil dakwah, tadi sampai lah ni, ada gapo tak jelas nak tanya, boleh insyaAllah, bismillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada yang berbahagia Al-Mukarram Ustaz Haji Ghazali bin Haji Idris yang berkaitan dengan alam jin, syaitin dan juga hari ini kita dapat mendalami berkaitan dengan hakikat jin. Nah, jadi itulah kita boleh kenal selok-belok sikit sebanyak berkaitan dengan jin. Alhamdulillah, sekiranya adik kakak yang mana ada nak kongsi sama, boleh kita melalui dengan bertelefon 073-214-592 insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mama. Lepas tu? Ya. Kita malam. Ya. Berkata dari pukul 2 dah. Ya. Mari ni tekak-tekak. Lah mana. Tak biasa lagi. Tak biasa lagi. Tak biasa lagi. Wah, adak tidur belakang dah. Tidur baca ayat kursi ke apa siap dah tu dah. Baca belakang. Boleh baca tu. Tu. Lepas tu pukul 2. Pukul 2. Mari nampak gambar kah? Bangun tokoh kita. Kejut lah. Mimpi ya, nak ngigar ke kat mana? Tak tahu, buat negara. Lepas tu mari-mari kabar-kabar kejut kita bangun duduk nyatok dah lah. Duduk nyatok. Kau sebelah. Ya. Lepas tu, lepas pada tu, wasa rena tak? Hari ni wasa takut nak tidur ni. Wasa takut nak tidur lah lah. Kena buka pelita dulu tu. Eh, buat tu boleh tahu boleh. Gini kalau gapa ni, kalau lah ada telefon tu boleh buka Quran, duduk bunyi Quran tu hingga sikit. Buka Quran surah Baqarah tu. Buka surah Baqarah. Oh, tak sadar kau. Batu tu insya-Allah. Buat setiap semula tidur, buat dolat semaya, dok gapo ni insya-Allah selamat. Tak ada apa ya saja mari sekaligus. Awak kita tu pas kita mula takut kat kurung kan. Tak ada apa insya-Allah. Dia panggil kurung tu ustaz. Kurung. Tak ada apa sekali insya-Allah. Biasa ya kau set tengok kita. Dia nak tengok kita. Dia tak usah dah takut insya-Allah bismillah selamat. Ya tak lewat, ya tak lewat gapo kita. Oh, salah ayat Ustaz baca inna madzalikum syaitan yukhawf awliya. Sesungguh syaitan ni nak takut, nak koset. Orang hak turuk dia. Kalau kita tak turuk, tak percaya pada dia, tak insya-Allah biasa wak tamai wak tak tahu insya-Allah. Baca kita, duk cara kita buka Quran kena tidur. Tidur sup dengan zikir, dengan baca, dengan gapo insya-Allah selamat. Supa orang tini hatu juga memang ya, tu. Lebih kurang tu Ustaz lah. Bila pahno tu ketahuan nyuk nalin takut lah pasal dia. Tak ada pun insyaAllah. Ya tak boleh lawak. Ya tak boleh tu. Tak boleh lawak kita. Kita kuat pada dia lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Salam. Adik kakak yang ada komen masuk. Ini masalah mimpi. Kita tengok talian dulu lah. Tulis weh cerak weh adik kakak, tulis weh cerak. Jangan tulis buat sebab salah, saya nak baca tak boleh ni. Supaya dengan dodek dengan tahan, sidang ni gapo ni. Assalamualaikum. 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 Yang ada? Putus tali ya. Semula 073-214-592. Alhamdulillah ya insyaAllah. 073-214-592. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya beli rumah ni rumah ke. Rumah ke siye. Ya, ya. Rumah bukah ke siye lah. Bukah ke siye duduk. Kita beli milik lah. Ya, ya. Tapi kita nak duduk ni buat lama. Nak duduk basuh rumah untuk dah. Okey. Ya, dah. Banyak balas tu. Banyak. Ya, benda ni ada sungguh. Ya kan orang sian ni, ya umuh ya tak tinggal mana ada hak tempat ya tu ya. Rumah haluk. Rumah haluk tu atau ya ada ya benda hak cemah ya najis ni, ya boleh ya nak tinggal ya tak habis.
Morisie ni ya naji, ya makan gapo dengan cara duduk ya. Ya panggil sampai pun hak ya tu ya umur kecil duduk dapat tu. Ah betul juga. Patu kakak saya pindah tu ibu tak pindah lagi ya pindah kah ya umur saja ya. Ya ya. Ah ya ada cara ya fok ya boleh ambil kelik tarik pergi ke mana ikut ya lah. Hak tu ada sakit orang dok kena dok gapo ambil umur resie hebat. Tak kira kereta resie pokok ambil jadi nak nahan nak tu kan ya saya kat bakat zimah tak cahaya dok tepek dok gapo. Itu kena buat semula, sapuh, basuh semula. Itu cara dia. Jadi umur pun seperti tu juga. Lepas pada kita tahu tempat yang pernama saat ni kita. Jadi kita nak hidup tu kita semayah hajat serta ngebaca surah Al-Baqarah. Habis satu surah. Tiga hari sekali, tiga hari sekali hajat belah tu boleh sebulan. Ha, tu. Lepas tu kita baca saat ni ambil hati ayat cadar. Tak depan kita tu. Lepas dah habis surah Al-Baqarah setengah doa minta selamat wiga apa tu boh garis kasar tiga sudu basuh tempat yo kalau ada tempat yo hak saat ni sebab sebab saat akhir atau bekas umur yang halus nama gapo jenis tu tu atau yo ada di tangga ke di mana ibu tu ada sungguh saat dia biasa tengok umur hak jenis hak baru-baru hak dia mau beli orang sia tu banyak kena jadi dok tak senang tak selamat jadi semak jadi gapo ya ada tempat ya mengaku pula ya biasa orang sakit sudah jadi semak lah tu ya ya tu ya mari situ tempat tu binduk situ situ supaya jadi kita kena beringat pas buat sport tak ayat sana insyaallah ambil air sejak ke lah mana baca Al-Baqarah siulah itu buah gari basuh umur semula lepas tu kita baca tiga hari sekali Al-Baqarah baca habis satu surah kerana hadir Nabi hadir saya kata barang siapa baca surat Al-Baqarah umur yang sehari habislah satu surah tu tiga hari setel tak masuk dah luar tapi dah lemah ni nak duduk lagi nak bakal lah ha? Ha, tu nak kata di sini insyaAllah ada cara-cara ya supaya ayat sana ni tak ada payah buat zi lepas tu kita di rumah tu pula duduk dengan zikir dengan gapo rumah tu basuh dulu cuci dengan ayat surat Al-Baqarah basuh lepas tu ambil orang semayah hajat atik pak kita sendiri semua sebuah ayat ni tiga hari sekali tu bacalah surah Al-Baqarah insyaAllah selamat. Ha, tu, dari tu tak ada juga dia tak buat balas tu saja. Soalnya mimpi saya pilih baca dah kenapa hak sepatut tu saya baca kenapa tak sepatut saya tak baca dah kadang-kadang dia nakal kot mimpi ni buka tanya dia tanya buat mimpi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz. Ya. Ya. Tanya sikit itu surah duka ni baca tengah hari ke malam? Malam. Baca malam? Haa, malam tahun lagi dekat nak tidur. Haa, baca dekat tidur? Haa. Baca kali hadis saya kata apabila seorang baca surah duka sehari tu dah lekas nak tidur, tu hantar mari 70 ribu malaikat untuk jaga dia. Tapi kalau kita baca dari pagi pun tak apa. Tu hantar jaga juga, hantar mari juga. Kena khasiat ya duka saat ni untuk kita jaga kita sehilir serabut. Kalau ada orang yang serabut ke apa, apa tu, baca surah Al-Baqarah habis. Mati surah duka saat ni habis. Dua lah ya, kalau tak silap dua lah lebih-lebih. InsyaAllah berasa lain, berasa rengi, berasa ustaz biasa teradah. Dan ustaz lah ni dah baca amal semua, belum ada tidur. Nak tidur tu baca tu sungai surah Ad-Dukhal sana. Alhamdulillah, kita tengok dalam komen sikit ustaz dah. Ha, ni susah ni nak jawab ni. Dia kata, ya baca tak anda, nak buat lah nanti boleh ustaz. Baca tak anda. Habis buka lah, dia buka tek sana ni lah. Buka duduk dengar gitu lah. Lepas tu, kalau boleh turut, baca turut boleh. Quran sana ni. Ya. Patut hak ni mimpi soal ni ustaz. Duk baca ni boleh jadi kedok. Masalah yang mimpi tapi lepas dia mimpi tu jadi angkara lah. Dia kata fun teng dek dek. Let look mel. Mimpi ni jumpa budak sama patut kali dengan anak kucing. Nah, patut nak tanya mimpi pasal ni dia lah anak kerok kedok. Sebab gapo tu? Sebab boyo jaga daripada tidur tu. Dia kata sakit kepala tu tak? Sakit kepala sepo dengan orang mik kuku duk cocok tak kepala. Nah, sepo orang mik kuku duk cocok. Ni tanya balas ni pergi kepada sihir. Ada wak khenak. Wak khenak melalui saat ni lah. Kalau tanya kucing saat ni tak mahu lagi cek etek pergi kepada jin. Setel saat ni. Setel. Lain pada budak-budak tu cerak dah. Dan kalau tak ada kucing tak apa, pergi kepada pesaka. Tapi ni pergi kepada sihir kalau kucing lagi apa. Tanya ia bangun saat ni sakit kepala cocok ni. Ha, artinya dia mahu buat dalam melalui sihir tu. Ha, tengoklah. Buat amal sepuluh setara ayat sana ke baca surah Al-Baqarah dalam semayah semua insyaAllah habis doa banyak kalau boleh bangun tengah malam semayah doa lah minta ya Allah selamat ujah benar dia menua nak beki kita ke anak ikut ha, tu sihir bukan anak kerok tak lah dua kali tu ya sihir ni ya pakai jin juga hello ha, Assalamualaikum Ustaz ya ya
Orang Nisa Al-Auk ini dari lah mana? Sekali habis lah. Banyak tu. Banyak tu je lah. Nisa dari Al-Auk. Lepas tu kering. Anak Nisa ni masuk lebih. Jadi kering Al-Auk semua. Yo, yo, yo. Berapa tahun lah tu ngigal tu? Baru upah dia dengar. Orang duk buah yang air laut kering ni. Baiklah, insyaAllah Ustaz beri penjelasan. Ya, kalau air laut, air buah, air apa ni, susah kita serabut dalam hati kita ni. Lepas tu, apabila kering saat ni, artinya kita nak ukar tak boleh masalah ni. Apa habis ke, apa jadi, kalau kita misal, kita kata tak, kata hotel, kat hotel ke, kena serabut nak bayar tak boleh. Lepas tarot tu. Ha, tu tanah air kalau laut, kalau air boh, air apa tu jenis air ni. Lagi pada tu nak susah air panggil. Lemah nak go tu tak boleh. Lain pada orang dia kata mimpi kalau boleh ikan lah tu, tu rezeki lah tu. Haa tu dah, insyaAllah. Ya. 073-214-592. Ada lagi ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya tak itu. Ha. Ada tu bomo kata besi yang tuah lah kan. Besi yang tuah. Besi yang tuah dah bagi besi ni ada tuah kau. Dia tahu rumah kalau tuah tu dia jadi tiga nak tagih. Dia jalan macam kata kampung dah buat yang tuah tu. Jadi tuah tu deh. Ada demo kata mata molek-molek deh. Ada tu wali le mata tu. Gapur buat itu. InsyaAllah gini ya, ya, ya. Ni kita pertama stand up say. Kalau ada benda belah ni, tak suruh main, suruh percaya lah. Gik pada benda syirik walaiyazubillah. Kena kerja semua tu, tuah gapur tu pada tu hai. Ya masalah kita pergi benda belah tu. Ya sepuluh-sepuluh setelah akhirat ni mata ni. Ya ada mata jenis masuk. Masuk ni kalimah masuk. Sepuluh setelah biasa guru, setelah biasa buat di cicin, buat di gapur, boleh tu boleh. Semua tu masuk melalui deh. Kalau melalui ayat kalimah ni tak apalah. Kalau melalui setel, jin, sepatah, besi bab, besi gapo, besi hal jenis. Apa bagi besi hobde tak masuk tu. Tu melalui jin cerak setel betul-betul. Tapi dia kira, tak kira setel berapa ekor banyak. Kalau banyak, ia mahal sikit. Ada setengah yang kata, kalau misalnya dia tu dia jual jenis azimat. Pakai di tubuh kita. Antara 10 meter tu, tu orang awak kita tak boleh. Itu mahal. Kalau antara 50 kau jauh ni, ya jin kau kurang sikit. Itu yang murah sikit. Itu hak bijak ni, hak mulai, hak dekat ni, dia boleh buat kita pun tak boleh. Ya pakai ibu betul-betul. Itu jamin 1% pun dosa banyak. Dia nak kata jaya azimah ya, yang ambil ikat dia, ya berdek. Tak jadi apa. Bawa semula, bawa buai kau tu, berdek mampu lah. Mampu lah ya. Saya tengok diri masalah guru saya buat, ya buat di azimat tak bawa daging ke, ambil pisau kajah. Tak masuk. Tak masuk. Tak masuk semua. Bawa alih azimat tu ini. Masuk. Akhirnya, ialah nak tak payah cuba teratak. Lepas tu, baca, ambil pak dia baca. Lepas ni baca ayat kursi, lepas ni bel, lepas tu bakarah, lepas ni surat kalau tak silap, Al-Mulk. Al-Mulk, tabarakallah tadi. Lepas tu, baca tu insyaAllah. Tengok, pahiri. Masuk. Azimat ada tapi, ibu lari. Berat. Dengan sebab Al-Quran saat ni. Lepas ni ada satu cerita saya nak ayat, ada seorang Yemen, orang tu yang orang jenis bomoh jenis bujah pakar ni lah sako jenis tu yang ambil pok yo dulu. Ya. Yeah. Dia kata orang bede yo tikai yo deh tak masuk pisah. Pisah tak masuk. Atas hari tu dia nak cho depan ramai-ramai dalam ramai ada seorang tu iriti cara dia. Dia dok bacalah hati ayat kursi. Baca siu. Dia mau tikai kat tikai dah masuk semua, masuk temu lah belakang ambil bagi spital darah. Oh patut tu bayar khabar molek yo. Dia panggil jin yo sana dok nak tokano fakmu. Tak gotu itu tak jago. Dia kata oh ada orang tu baca gitu-gitu. Wah itu wah kita tak leh dah tu. Piah tahu. Gam mai mari nak tahu. Nak tengok tu kan. Oh dia mau give klik mai saja gitu tak leh tu. Yo pagah bil dah. Ya aku dok gotu semua. Baca ayat kursi semua. Kena lah tu. Dia kata setan ni tak berani juga. Tipu jang tinggal juga. Ujo tak mati tu ya kata Allah. Ya, ingat ni cerita sungguh kan. Sungguh. Taubat dah. Kata jin juga dah jaga kepo. Taubat dah lepas dah tu. Taubat dah. Dah lah ni masih taubat yo kau tu dah. Tapi belum ada nak taubat dah. Super saya nak royak cerita yo ni kau dalam masa sesa tengok kecil yo ni dah. Ya ya. Yo lepas dah tu yo belum ada nak taubat tu yo banyaklah susah yo mimpi batu.
Hakah yo nak akhir sekali nak tobat tu anak yo dua orang mati. Masya-Allah. Mati depan yo pecah perut. Nanti setan tu kata kalau muka yo niat nak tinggal dah tak sel, muka yo mimpi mau pelat-pelat. Takutlah nak tu hebu kau hidayat yo. Patu boy nak tinggal tu anak yo mula pecah tu baik mata itu. Masya-Allah. Satu tu baik perut. Akhir sekali bini yo dok tolong gotu fakal tu tak sel dok main dah mana-mana. Tobat belah dia mun walah mana suruh dia gitu gini dah sahajang. Boy akhir sekali bini yo mengandung. Mari setan buat juga mati juga bini yang anak dia perut. Jadi tengok anak dia dua orang mula patu bini dia mati sekali anak dia perut. Dia sendiri pas tu cara orang alim, cara orang reti lah, cara orang lah mana nak pagar tak tak sedih tobat. Kerana nanti setiap ayat dah. Orang main dengan jin, dengan setan tak kira bomo seher, bomo saka, dia payah nak tinggal. Kalau nak tinggal, jadi susah ya. Jadi anak serabu, jadi susah. Ya buat for you juga buat. Tak sewi tinggal, tak jam. Siapa setara ni, tapi dia ni Alhamdulillah. Akhir sekali ya taubat, ya gapa duit, ya boleh tu dah Allah. Moga ya sepaga tu dah. Bama besar, boleh ratus-ratus, habis tu. Akhir, walau semua duit tu yang kita benar, tak boleh. Nak kita tahu mana, tak ada. Ya buat sejak, untuk ya taubat, semaya jadi, duk baca Al-Quran sejak. Moga dia mau hajaya. Lepas tu, setan tak boleh nak buat gapa. Moga ya pagan ni, ayah kursi dia baca sama taubat, istighfar, semaya je. Alhamdulillah tu, lama ya ada tu itu ada lagi lah ni. Tapi anak bini mati dia. Biar ya itu. Jadi bak orang main balas ni ya nasihat. Oh hey, ya nak jadi sehe setahun ni dia bukan mudah. Ya asal boleh hak sako itu pok ya dulu tok ya lagi itu. Pas dia kau ya kecil-kecil kau ya jadi dok masuk dia ya boleh. Tak ya ada orang ada jenis sako ni anak di kecil tu nampak belai-belai dia buah gapo dia pun sepatu jadi sakit lama. Bom pok ya pada waktu pergi bom hospital pun bak dak pergi cari bom main dengan jin ni panggil jin yo gitu-gitu kau masuk kau kuat eh. Buat papa yo mati boleh dia buih tu. Yo kata dia pelat semua yo dahsyat dia kau kata yo jahat semua. Tak ada lagi kata kira yo pergi berani yo pergi kokoh lah hutan atau atas bukit Yaman lagi Yaman atas bukit ni Quran ni buka selah-selah yo hatpa awak sepengah stika untuk tidur. Mari setel rupa tino subuh dengan setel pula. Atas Quran. Mari air tu ketah Quran sana sapu. Air mana yo apa tadi buat benar hak kau tu semua habis dosa-dosa sup. Ya. Ikut yo nak siapa hema mari rupa setel buat rupa hema ikut apa boleh berlaku siapa yo tengok yo kamat. Yo masuk sujud sendiri tu yo sendiri tak ada cuci tak ada apa. Tak tipu masuk tengok oh juruh masuk sujud semaya. Semaya tak ada semaya. Jadi yo buat rupa nampak orang-orang apa pakai akhir boyo yo sedar yo tobat yo buka habis rosy yo yang ni sepuluh set ayat ni ni ayat dia alhamdulillah masyaallah tengoklah jadi kalau kita cari jalan mano hok di murka oleh Tuhan makna kata setel lah pujuk kitanya nak gapo setel bila tapi yo payah jangan do mas start jak sok mai dulu lah saat ni tu hok anak pecah perut tu boleh butuk apa butir mata ni setel wak munduh nak bunuh yo ayat dah mu tak tu yo good dah yo ayat tapi tak tahu nak cara nak pagar nak gapo ya mati depan dua-dua orang selalu. Masya-Allah. Dia ingat tu akhir bini dia tu sekali ngano lepuk ano lepuk. Masya-Allah. Ni ada masalah mimpi sesat ni. Saya pun tengoklah, tengok dulu. Boleh baca tak boleh baca. Insya-Allah 0732 214 592. Nak baca pun tengok kait sakut paut dengan maklumat hak dekat cek dak leh. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ada orang nak kerja gua pok mak sehat mau lek lek korang. Alhamdulillah. Syukur tu hai sehat. Kalau tu hewi sehat. Nah, bila ni kita syukur banyak serta buat malam leh, buat malam cadek. Jangan tinggal. Insya-Allah. Tak besar mimpi, tak ada besar Alhamdulillah. Baik ini dah masuk umur dah. Baik. Ustaz Wisa yang dah selamat dunia pahala akhirat dua-dua lah buat tak rugi. Labo tak rugi. Tak sikis banyak uang hok kita boleh mudah bawa mudah baca uang tu. Hak payah belak dia lah. Wah sekadar boleh. Sama lagi tiga kul ayat kursi, adalah asmaya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikal. Semua tu pahala belakon insya-Allah. Ya. Alhamdulillah satu komen baca sat dah. Ni masuk mimpi juga tapi duk tengok tu adalah benda-benda yang apa ni silu-silu dengan alam jin. Ya tanya assalamualaikum Ustaz. Saya tidur dalam keadaan wudu, ada dengan zikir, ada dengan pagar tubuh siap belakolah. Ya. Sebelumnya nah, belum nak tidur tu. Tapi mimpi ada 2-3 ekor kambing putih. Bagus. Hendak mari nak tanduk saya. Maka saya terkejut jaga daripada tidur saat ni.
Lepas tu nak tanya tu rupa ni tu pasal mana kami putih mana nak tanduk tu ustaz. Ya kalau tu kami-kami ni masalah benar molek kepada molek kami putih lagi comel. Artinya ni kepada amalan kita cuba cek mari amalan kita ni adakah benar betul ke tak betul cuba tengoklah mu gi buat benar tak molek ke apa tu nak jadi amalan kita diri makan kelik. Eh cuba tengok ucigak. Gapo tak amalan kita dah buat bacok eh kita ada belah dia salah silap. Dari baca ayat kita. Apa tengok juga. InsyaAllah tak apa. Ya. InsyaAllah 073-214-592. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tak. Silakan. Ya. Kita ni jauh rumah ke DFC. Jana, boleh jawab ke? Rumah ke di? Api. Api. Oh. Okey, insya-Allah dengar. Yeah. Masalah api-api ni wal a'yaz billah kita minta jauh pergi kepada benar tak molek. Api-api ni kita tak ada api asal masa ustaz ayat tadi jin daripada api juga. Artinya umuh maki api ni di sini masalah kita beringat tengok le umuh kita ni boleh ada benar tak molek buat jadi benar balah tu benar maksiatlah mudah-mudahan gapo Allahu a'lam ustaz tak tahu. So, yang kedua pergi kepada juga api ni kepada benar orang jahat, orang curi, orang jenis tak molek mai nak ganggu kita le umur kita kena beringat ha tu jadi mimpi ni hakikat dia nak kita alamat tanah air kita beringat jaga ha tu umur ni artinya pak duduk kita antara kita laki bini anak keluarga tu masuk le umur belaka duduk dalam umur tu lepas tu le umur tu lah api sat ni ada cuba tengok anak-anak kita ke gapo pun awak tak molek tak laki kita ke ikutlah pia-pia kepada tak molek so pak tahu beringat kepada ada orang nak karuk nak buat gapo nak fitnah api-api ni juga pergi pada fitnah insya-Allah beringatlah ha tu ya insya-Allah 073-214-592 nah ada gapo lagi boleh kita kongsi sama nah 073-214-592 5 minit lagi boleh lagi. InsyaAllah 073-214-592 dia kakak ada apa lagi nak kongsi sama. Nah, dari FB Live pun tanya juga ni tapi tulis saya tu jadi tak habis. Lepas tu soal lagi saya duk baca tu tak tu baik ustaz. Ya tulis ZOK. ZOK. Lepas tu ya tulis kuncing. Nah, zok kuncing baca. Tak ada hak makna tu. Apalah. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan. Pakai khodeh. Geno. Bomotino tapi bobia fubak dia panggil diri dia che. Ah tok che lah deh. Oh tok che ni orang lama lah. Hai noya halu. Hai. Ya deh. Insyaallah. Hak retino hal ni bomo dok main jenis malah tu orang panggil bomo pesako. Bomo adoh ya tu dok panggil ya jenis panggil ikut ya panggil belako boleh bomo ya boleh atau cep boleh cewok boleh start dijumpa biasa jumpa retino dok ubah ya dok cewok ya. Ibu masuk dalam dia ya mai royak gitu gini boleh royak. Hak hak tu cece ini cewok ni jenis ibu hak tua hak lama lah. Cece tu jenis tu patu ya pubat ni dia kita mai pubat ya boleh royak gitu gini ni ba sudah pubat tak tahu apa dia khabar mari. Ya adalah cara ya pubat tu ya nak suruh buah duit buah gapo tu dijual ibu ya nak turun mari kalau tak buah tak turun. Bila main pubat balas tu orang panggil bomoh hak tak molek syarat dia hak sani tu ya guna jin khode tu panggil khode ya ya sebab khode ni hamba lah hamba hak tolong ya pas pada haya lah jin setan tak usah dok pergi cari benda balas tu dosa jatuh dalam hadis Nabi kata man attakahina arrafan fasa'alahu falan tuqbala salatu 40 yawman kita pergi tanya orang balas tu gi nak bomoh nak pubat gapo yoyak ni kita klik mari Tuhan tak terima amalan kita 40 malam best maya gapo saja apa kita pun ingat tak sogilah kita pergi dah sekali mula-mula tak tahu tak apa yang dua tak lagi lah dia benar dia main ngaji betul-betul tak sah. Ya satu soalan tanya ustaz ni berkaitan dengan
orang pandai bijak lah. Dia kata mi kon bok wa kon-kon deng samat prab seur dai kau chai jin-jin mai. Nak tanya kata orang tu yo pandai. Nah, yo pandai. Lepas tu nak tanya pandai ni boleh hamak rimah, boleh gapo dengan rimah, boleh belawai dengan rimah lah. Lepas tu nak tanya yo pakai jin ke dak lu pesan ini. Rimah. Tapi juga ya pakai sako halo yo, halo. Ini halo. Bila ya dah halo main dengan rimah, ya boleh main sama cuk yo, ya tahu cara yo. Rimah yo menate yo napa pun jin tu. Apabila napa jin yo buat rupa seperti orang tu jadi rimah juga gulawe yo rimah sama rimah yo takut. Ha, tu dia diri. Sikit lagi bimeh tu dia, sikit lagi dia jadi kau mana nak sikit nak masuk halau nampak turun sako pula turun cucu cicit jadi susah lah kalau mari halau supaya rimah berkam nuwek kagos supaya rimah dah balik yang sebelah minta jauh tak ada nak tapi orang ada kata sikit lagi nak lepas pun payah cara dia nak ubah apa itu payah tak diri nak buat talih ni sako halau tu leka dia kena buat amal sendiri dia ushal sendiri dia lawa sendiri nak tinggal benda tu dia kena tinggal. Inoh gi kok ela ya sako tu gi pada cucu cicit kalau tak lepas ya. Balaya sebilah tak jauh. Alhamdulillah. 0732214592. Nah, kita terima soal tali lagi sebagai akhir dan juga kita baca dalam komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ani mana ustaz? Ayat-ayat ustaz baca saat ni. Aha. Satu ayat tu kena baca 21 ayat tu baca 21 satu ayat tu ni. Maka lagi orang sakit dia tak ada upaya nak baca, tak mana nak baca nak. Soal hana tu. Tu payah ustaz ayat ni hajar tah orang hak berasa tak sedap ya pandai baca berasa tak sedap terawak ni insyaallah habis. Nyakit kalau atau dia pandai tak pandai tak tahu ustaz ayat tu boleh juga. Macam ni boleh ke tak? Orang segar dulu baca bagi ke dia boleh ke tak? Cuba terawak insyaAllah tahu kalau tu nak beri. Tapi setiap orang kata tak orang sendiri orang ada menyakit tu. Jadi orang lain cuba terawak insyaAllah kalau tu nak beri dah. Kita niat misal anak kita, adik kita, orang kita buat we tolong we dia, panggil tolong beri. Haa, tolong buat beri boleh ke tak? InsyaAllah. Lewat tiap malam, tapi tiap hari lah yang putus lah. Boleh kita cuba tengok lah dia. InsyaAllah seminggu dua minggu habis tinggi dah. InsyaAllah, pas dia makan, sapu dia, okay. Kalau nak mani pun mani, jangan mani dia jamin, mani suku luar, kerana ayat Quran ni. InsyaAllah, tak nak dah 7 ayat ni, dari surah gapa-gapa baca. Tak nak tak ingat, nak tanya semula. Ya, yeah. Yeah, boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Soal lagi komen, tak, telefon kita sudah tutup lah, masa kita sudah habis. Dalam komen tanya, nah, cip kang dia penuela sakit sebelah ni ustaz. Tapi tak ada oyak belah manalah. Tak apa. Jadi tak ada sakit sama. Ustaz sakit setah hingga ustaz sakit. Protein deng bo pukul 1 ni. Cecip tukun. Sakit setah bo pukul 1 malam ni waktu kerja sakit anak malam. Lepas tu rem rek-rek mula-mula nak sakit jo, meun mi kon cim kap kem. Ti fa tau. Bawa pukul 1 tu mula nak sakit tu supaya dengar orang cocok dengan jarum ditumik kaki tu. Tapi tak ada oyak. Ada kecil manis ke. Kalau kecil manis dengan lama jadi balas tu juga. Subah jadi nyocok-nyocok di jari-jari ni tumik. Jadi balas tu juga. Saya baca komen habis dah. Lalu jalan cip koi-koi kun bon. Lepas tu bawa lepas dia sakit ditumik tu kokon narak naik kapal ke atas tak. Pawela apa ni? Pa wala japi kap ayak-ayak kuam cip ko cep lien pai rerui bo baca bo sakit di atas pokok kita baca ayak japi ustaz baca ayak japi tu sakit tu ko hile alhamdulillah ceke kap doa nai ustaz prok ko non an tuk yang ti ru pua pen kro pong kan tua bo nak tidur malam tu baca semua ayak batas sahih ayat pagar tubuh gapo baca hak ingat baca habis alhamdulillah hamba boleh duduk dia tu kalau tak pakat tak baca tak gapo tu lagi tapi kena dah dia ada lak semaya semua baca wa amal apa tu dia buat sepos tak ayah jas ni atau baca ayat ruqyah le ais diri dia makan minum bos dan darah tu tujuhlah tumuk dan darah capo dengan ayat ruqyah ni dia makan dia mani tu buat sehari sekali insyaallah sampai habis. Lepas tu ustaz lagi ustaz ni, saya ni beli rumah bekas orang siya duduk dah. Nak tanya air telaga tu. Masalahnya tak apalah. Air telaga tu nak buat lah mana. Takut-takut ada benda dah leh.
Itu tawar. Tawar. Ayat ruqyah, ayat gapo til dalam ai. Sani patu boh supaya ayat ni lah ada doa yo gapo tak ada jawab kalimat Allah tam sembilan semua tu baca which la ai tu gicuah la tu wak semua. Siapa yo cuci? Ya. Ha tu. Patu so lagi ni. Nah, seterusnya Ustaz Bomo ti kau put India tang-tang ti kau mai pen India. Ni Bomo kecek bahasa Hindi Ustaz. Biar Bomo tu rek tu macam jangan kecek bahasa Hindi. Tu tak ada di Hindi sikit abuk pun kita nak gebang bahasa ni boleh dah. Tak leh ya Bomo sako Bomo tipu sepah Ustaz leh bisa jumpa mai Bomo Ustaz di Ustaz tak cuba tengok nak Bomo si nak tahu Bomo dia mau gapo turun. Oh ada yo jadi Bomo kecek Arab. Bahau saja tak ada muka kita orang Arab sampai banyak Mekah tahu berskill mu Arab. Mau duk baca abad ke orang yang tak Arab ke bahau sabah mu Arab pun. Setel mu tu baik mai tu baik noh. Kalau tanya khabar klik tanya tak tahu apa. Masya-Allah. Ibu dia sebab ni oh biasa jumpa pelat-pelat barang ni banyak. Ni India mai tipu cara India nak kata yo bomu mau ibu yo ikut yo awak nampak khamat eh. Ya. Dah tak ada lah mana sekali tipu. Nak tipu betul-betul. Alhamdulillah. Lepas tu gapo lagi ni? So kami kami masuk insya-Allah lah sekali eh. Itu nama kami terakhir saya baca dah. Nah masa kita sudah. Ajak 5 minit. Insya-Allah dia kata gapo ni? Rau capai nuat kap mo tam ye nak gi nguruk dengan tok bide eh. Mo tam ye tok bide lah. Tetang mo tam ye hai tang. Hai tang. Nah rak ngen 12 baht. Nah tok kerah lah. Tak kerah ni 12 kok. Dan kau tong mi mak, tong mi mak, dan kau mi bai bai plu ada sirih pinis siap lah. Kalau pesan ni boleh gedak lagi menguruk tu Ustaz. Ya gini, bawa mau balas tu banyak ke bawa mau sako juga. Kali ye pun bak kokok kita ada ibu gapo ye berasa jaket gede ya kokok ye kata tak leh buat. Kena gi go tu dulu dia mau gitu. Adalah biasa ada mai rumah tu, ya biasa gi bawa mau bluru atau tak bidang nama. Ya mai balas tu duit lama kerah patu boy nak ubah ya hari tu tak leh ubah tu. Oh dia mau ada gitu gini, ya berasa bahawa mau bidan ni ada pesaka ni. Haa tu. Ya mengatuk ke mengumak ke apa cek. Bahawa tu ya tahu dia mau nak ada gitu gini ni. Boleh royak laku tu. Tak boleh pergi lah. Dosa kalau dia pergi cari bahawa mau bidan pada tu. Lagi bidan biasa, bahawa mau baca biasa. Baca siuk selawat, atas Nabi, Fatihah, sekolah. Lepas tak ada berasa apa dia tak apa. Kalau ada ibu pesaka ni, ya jakit. Mudah nyakit orang sakit ada benar tak boleh. Gitu dia, ya berasa. Ya panah kan ni. Nanti kita tak boleh gila. Tak sah insyaAllah. So lagi Ustaz ni pakar agak tengok dia dah. Kita masa 2 minit lagi dah. Dia kata tidur ni sering kena tinih. Dia hatu Ustaz mu. Abang ada tidur gapo siap belakang. Lepas tu nak ukar biasa mana? Tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Kek kena tukar pak tidur ke biasa mana? Boleh jadi. Itu comel. Tepat dia lah. Lalu ya tepat dia. Lepas tu kalau kita. Tapi saya turut semua kali. Ya buat amal dengan semua cuci lama. Ya habis. Rasa habis. So kita so ada so doli yo sekali jadi mari balas tu so dak lawe apa sekadar kita sebut Allah Allah tahu Allah akbar hati pas tidur kelik tapi kita nak tidur tu yakin sungguh buat amal we cukup asma ya baca Fatihah ya kursi amanar rasul tiga kul zikir la ilaha illallah wahdahu we cukup we penuh sungguh pas pasir pula surah al-baqarah insyaallah lama-lama ya habis. Kali kita tahlil tepat pun insyaallah ya habis. Ya. Ha ni akhir sat ni akhir sungguh hak ni ni. Dua kali akhir lah ni. Dia kata pening sakit kepala ke pening kepala puat dua mana jadi orang sakit pening sakit kepala saat ni 7 hari dah. Nah. Lepas tu nak sakit masa mana masa pagi. Nah, boleh lepas pada sakit saat ni tu tak tahu nak buat gapo lah. Tak tahu nak buat gapo. Pak kita tanya sain, kita tanya sain. Kata cik hospital migraine gapo tak cakap. Tak ada oyak gapo sini. Bawa sudah hingga sakit tu kita tanya orang. Kita tanya sain hak jadi tok bomo. Dia kata gapo? Dia kata kena semak ni bagi kuat dia kata. Semak bagi kuat. Tapi semak lah mana bagi ya bagi ya. Kalau semak tak panggil semak, panggil sehe. Kalau ada bagi, ya semak ni sekadar jin gitu ya panggil semak melalui jin. Ha, tu kalau hak bagi kuat, kalau ada bagi jenis sehe panggil. Ha, tu cerak lah mana. Ha, tu. Ya ya. Ha, lepas tu gini lah. Royak dia saat ni tu. InsyaAllah wa amas postal royak wa dalam semaya baca surah Baqarah zikir pagi tubuh pagi petang. Semua ada tu insyaAllah biiznillah ya habis dengan diri kau habis. Kalau bukan sakut dengan hospital, kalau sakut hospital kena pergi cari hospital apa migraine jenis apa lagi kalau sakit kepala tu ya adalah. Ya sakit kepala ni ya pergi
ia mai di tubuh kita berlaku. Kalau sakit perut naik kepala, sakit mata naik kepala, sakit gigi naik kepala, paloh be ya pucuk duduk situ. Kita kena ingat tengok ujilah. Sakut sahabat satu gicik pitalu cerak. Kalau tak ada gapo buat emas pun tak royak, insya-Allah ya habis. Ya insya-Allah ustaz. Kalau tak habis cari hospital lah, mudah-mudah. Maka sebagai kesimpulan akhir sah, insya-Allah. Ustaz ini dah kecam masalah hakikatul cinta habis lagi. Dia baru hujung baru. Jadi, ustaz royak tadi tu insya-Allah kita nak royak ni tujuh wek ustaz bukan kata nak uri gangu, nak uri takut, nak uri gapo dah. Tujuh wek ustaz ni nak beringat daripada benda makhluk Allah, benda makhluk yang benda tak nampak, benda ni ya benda ni ada sungguh. Dalam Quran sebut, siapa satu surah pun nama dia dah surah al-jin. Lepas tu lain-lain pada ayat-ayat sebut jin, syaitan, afrit, tak ada berlaku dari tu. Lepas hadis-hadis melalui hadis Nabi tu banyak lagi, ustaz tak nak kecek lagi nak kata. Sekadar ni malam ni insyaAllah kita boleh beringat jaga kita sendiri, kita boleh tahu seteru kita tu kita selamat lah. Mereka itu tahu ya, tak malah lagi benda makhluk Allah tak nampak. Lepas dia kat tu kat ni hang mula gitu syok gitu syok gini tak boleh. Kita boleh tahu hakikat dia, mudah kita nak jaga diri kita daripada benar-benar balas ni insyaAllah. Dengan akhir lafaz saya tiap-tiap kali saya kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muliakanlah akhlak kami dan juga rahmati keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alayna al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah rahmati penghulu kami Nabi Muhammad, dengan berkatnya Engkau luaskanlah rezeki kami, dan dengan berkatnya muliakanlah akhlak kami dan juga